Hai sahabat bahasa, bagaimana kabar kalian? Tetap terus jaga kesehatan ya. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang masih berhubungan dengan video sebelumnya, yaitu tentang akronim. Akronim merupakan singkatan yang diperlakukan sebagai kata, biasanya berbentuk gabungan huruf, suku kata, atau gabungan huruf dan suku kata. Akronim dibedakan menjadi akronim nama diri dan akronim bukan nama diri. Perbedaan keduanya adalah akronim nama diri ditulis dengan huruf awal kapital, sedangkan akronim bukan nama diri ditulis dengan huruf kecil. Perbedaannya dapat dilihat pada contoh berikut ini. Terima kasih sahabat bahasa, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa.